Ini kitab Hidayatus Sibyan muka surat 19. Baris yang ke-9 daripada atas. Muka 19, baris ke-9 daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala. Wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Bermula duduk antara dua sujud, iaitu empat syarat. Pertamanya bahawa ada ia duduk antara dua sujud. Kemudian daripada sempurna sujud yang pertama. Ini bicara berkaitan dengan syarat bagi tiap-tiap rukun. Rukun sembahyang ada 13. Bukan berhenti setakat tu. Dibicarakan pula berkaitan dengan syarat bagi tiap tiap rukun. Ini yang belajar fardu ain. Dahulu bicara bab niat, dia bahagi pula pada empat martabat niat. Niat kosok saja, kosok dan ta'ayun, kosok ta'aruk ta'ayun, kosok ta'aruk ta'ayun, ta'ayun nafsah. Ada empat martabat dahulu. Itu belajar bab semayang. Niat gitu je. Dan memang ada orang yang tua dah dianya tak pernah dengar kosok ta'aruf ta'ayun. Dia tak pernah dengar kosok ta'aruf ta'ayun. Niat tu rukun semayang, tak ada orang dah tahu. Niat tu rukun semayang, tak ada orang dah tahu. Tapi apakah yang wajib diniatkan? Tak pernah dengar dia kata kosok ta'aruk ta'ayun. Bayangkan. Tak pernah dengar kosok ta'aruk ta'ayun. Bukan ada ya. Kosok sahaja aku semayang, ta'aruk datangkan niat zuhur, ta'ayun tentukan bilangan rakaat. Saja aku semayang zuhur 4 rakaat. Begitu. Siapa gitu lalu mana? Kosok saja aku semayang, ta'aruk datangkan niat zuhur, ta'ayun tentukan bilangan rakaat. Jadi wajibnya saja aku semayang zuhur 4 rakaat. Orang kata tak reti sangatlah. Ta'aruk tu datangkan niat fardu. Ta'ayun tu nyatakan semayang apa. Hak wajibnya saja aku semayang fardu zuhur 4 rakaat. Niat 4 rakaat tu sunnah. Tak reti kosok ta'aruk ta'ayun. Macam nak bicara pula berkaitan niat berjemaah. Apakah bezanya semayang zuhur dengan asar? Semayang zuhur, semayang asar. Terimam, niat menjadi imam. Makmum, niat menjadi makmum. Semayang zuhur, makmum niat jadi makmum. Semayang jumaat, makmum niat jadi makmum. Apa hukum, beza hukum niat berjemaah pada semayang Jumaat dengan semayang zuhur? Niat Jumaat ni kalau imam, niat imam lah. Kalau makmum, niat makmum. Apa beza hukum niat berjemaah semayang zuhur dengan semayang Jumaat? Pasti berbeza. Sebab berjemaah pada semayang zuhur fadilah. Berjemaah pada semayang Jumaat syarat sah sembahyang. Ada. Berjemaah zuhur fadilah.
Berjemaah Jumaat fadilat juga ke? Cuba-cuba tanya orang lelaki yang mari penuh hari Jumaat tu. Fadilat awal ni? Tanya dia. Yang mari Jumaat penuh masjid tu. Fadilat? Eh, dok. Syarat sah semayang. Oh, kalau fadilat, Jumaat sah main rumah. Main rumah belakalah. Sebetulnya je Jumaat ke Zuhurnya. Sama ramai je lah. Zuhur dengan Jumaat sama ramah. Sebab apa? Sama hukum. Hukum berjemaah. Zuhur, Jumaat, fadilat. Eh, dah. Lepas tu penuh masjid. Sebab berjemaah, Jumaat, syarat sah. Maka niat imam, niat makmum berbeza. Hukum dengan niat imam, niat makmum pada semai Zuhur. Ha, kita bicara bahagian niat dahulu. Pergi kepada syarat takbir ihram ada 21. Pergi pada bicara bak rukun berdiri. Bicara bak syarat fatihah ada 8. Ada 10 lah bicara bak syarat fatihah. Ada berapa dulu? Ada 10. Syarat fatihah ada 10. Syarat rukun ada 4. Iktidal pun 4. Sujud ada 8 syarat. Duduk sujud ada 4 syarat. Tasyahud nanti ada 7 syarat. Ada kena perinci gitulah. Satu, satu, satu. Bicara syarat bagi tiap-tiap rukun. Ini ayat yang biasa tunggu saya sebutlah. Dia biasa sebut, belajar syarat sah semayang bak taharah. Belajar rukun semayang. Belajar syarat bagi tiap-tiap rukun. Itu aku sebut semua tu. Belajar syarat sah semayang taharah lah. Lepas tu belajar rukun semayang 13. Belajar syarat bagi tiap-tiap rukun. Kemudian belajar syarat untuk sah berjamaah. Oh, semua fardu ain belaka tu. Nantilah kitab Edatus Sibiyang ni. Syarat untuk sah berjamaah 13 syarat. Apabila syarat untuk sah berjemaah tidak dilengkapkan, bukan tak ada fadilat 27. Batal sembahyang. Satu pun tak ada. Berjemaah-berjemaah. 5 waktu. Ada masjid. Ahli jemaahnya cukup-cukup ramai. Dikatakan subuh seperti zuhur, seperti Jumaat, dikatakan. Oh, ramanya main Jumaat. Tapi kelas bila kau membicarakan syarat berjemaah? Satu kelas pun tak ada. Berjemaah belaka. Nak dapat fadilat. Belajar dok syarat berjemaah. Hukum makmum, imam dan makmum belajar ke dok. Dia ada kitab-kitab bicara bak hukum berjamaah. Ada ni. Dato' Sri yang kita pun ada. Dan memang dia ada. Memang kita khas bicara bab imam dan makmum. Belajar. Ya. Meriah 5 waktu berjamaah. Ramah ahli jamaah. Tapi satu kelas pun tak ada membicarakan syarat berjamaah. Tak ada bicara. Dah. Berjemaahnya meriah 5 waktu. Kuliahnya, saya kerja sebab kuliahnya banyak. Tapi nak tanya, kuliah manakah bicara bak syarat berjemaah? Tak ada satu pun. Ini saya pakai timbul semayang berjemaah puluh-puluh tahun. Ni, Pak Ustaz A, saya dengar perkataan muafiq dan masbuk. Bayangkan, umur tua dah, berjemaah puluh-puluh tahun dah. Dia kata, malam ni baru saya dengar perkataan muafiq masbuk. Tapi muafiq masbuk bukan satu-satu pembicaraan berkaitan dengan syarat berjemaah. Itu hanya satu daripada beberapa syarat. Itu semua fardu ain belaka. Tapi tak ada, tak ada kelah. Tak ada, dia tak buat. Sebab apa? Ilmu, ilmu. Ilmu kurang dibicarakan. Ini bicara apa? Syarat bagi tiap-tiap rukun. Ini syarat bagi rukun duduk
antara dua sujud. Dia ada empat syarat. Pertamanya, bahawa ada ia duduk atau duduk sujud. Kemudian, daripada sempurna sujud yang pertama. Kemudian, sempurna sujud yang pertama. Mengikut tertib sembahyang lah. Mengikut tertib sembahyang. Dia duduk dan sujud dah. Tiba-tiba dimari, syok. Sujud pertama sempurna ke dok? Contoh, masa sujud tadi, perut je kaki tak tekan lah berasanya. Hari syok. Maka dia wajib kembali-balik pada sujud yang pertama. Sebab dia tidak melengkapi syarat pertama bagi duduk antara sujud. Kemudian dia sempurna sujud yang pertama. Duduk antara sujud, mari syok. Sujud tu sujud yang pertama. Tapi sempurna dah 8 syarat. Sempurna dah 8 syarat. Mari syok di hati. Jari kaki tadi pakai dok kena perut makali. Sebab ini nak cepat. Contohlah. Kalau berlaku seumpama tu. Tapi sekarang ni sudah duduk antara sujud. Mari syok di hati dia. Sujud yang pertama tak ada sempurna ke dok, maka dia wajib serta-merta kembali pada sujud yang pertama. Sebab duduk sujud tak cukup syarat. Ini bukan sengaja ni. Dia mungkin cepat sikit ke. Dia sujud, lepas tu dia pun bangun dan sujud. Sujud atakan semayang tadi. Oh, baru perasan. Contoh. Sujud di atas kain semayang. Dia tak perasan. Dia sujud baru perasan. Oh, kain semayang duduk depan dahi tadinya. Maka, sujud dia belum sempurna. Sebab dahi dia berlapik dengan pakaian dia sendiri. Bukan kain semayang ke depan. Semayang orang lain tak apa. Ini kain semayang dia sendiri. Tak sempurna sujud yang pertama, dia tak sengaja ni. Tapi dia wajib kena kembali-balik pada sujud yang pertama. Dia tak boleh pula kata, biar sujud sahwi ya. Sujud sahwi, tidak ada. Sujud sahwi, perkara sunat. Perkara sunat tidak boleh menampal perkara wajib. Sujud sahwi hanya boleh menampal perkara sunat, tinggal kunut, sunat. Tinggal tasyah awal, sunat. Ada tampah dengan sunat, sujud sahwi. Perkara wajib tak boleh nak tampah dengan perkara sunat. Tak ada. Kalau berlaku seumpama itulah, dia syok pada kesemuanya yang pertama, dia kena kembali-balik kepada sujud yang pertama. Keduanya, kedua empat syarat bagi duduk antara dua sujud. Jangan ia seseorang kosak dengan angkat kepalanya itu bagi yang lain daripada duduknya. Memanglah angkat kepala daripada sujud yang pertama, kosak pada duduklah. Dok, dia angkat kepala tu, sebab dia bunyi bising. Angkatlah, tengok gapa, dia takut mari gapa-gapa kan. Tu kena turun semula dahi dia. Memang saya tahu. Tunggu sujud molak-molak. Bunyi degar buka pintu. Bangun tengok. Takut curi kan? Tak bangun tu. Mungkin kejut mungkin apa. Maka dia wajib kena turun sujud semula. Ni kata ada apa-apa hal ni. Kalau ada kecemasan, itu bicara lain lah. Orang naik suka tak rumah. Tu kena berhenti semayang. Kena bangun kunci pintu. Kenapa lah tunya? Ni keju. Allah, dia balik tak beritahu. Pakai dengar buka pintu orang tu. Ni takut dia duduk seorang. Ni takut dia. Lepas tu tengah-tengah sujud. Bunyi dia buka pintu. Keju terakak kepala. Dia angkat kepala bukan. Dia bukan kosak untuk duduk ada sujud. Dia terkejut. Ataupun dia terangkat kepala nak tengok apa benda yang berlaku. Maka
angkat kepala pertama tu tidak dikira. Maka wajib dia kena sujud yang pertama kembali. Adakah menambah hukum fi'li? Tidak. Itu bukan nama hukum fi'li. Ada ni. Kali menambah hukum fi'li jadi batal semayang. Dia ada sujud molek dah tadi kan. Tuan Maninah dapat dah kan. Dia angkat pati ribu semula. Menambah hukum fi'li. Tidak tu. Sebab dia angkat tadi tidak dikira. Sebab dia bukan kosak kepada duduk atau sujud. Dia hanya terkejut ataupun dia terangkat kepala. Nak tengok apa yang berlaku. Itu syarat yang kedua. Ketiganya, membetul akan duduknya qada kuasanya. Beginilah dia, orang kuasa berdiri wajib ketika baca Fatihah, ketika rokok, ketika takbir, Fatihah, rokok, iktidal. Bagi orang kuasa, duduk wajib ketika duduk atau sujud dan juga duduk bagi tasyahud akhir. Ada gitu je. Kuasa mana kena duduklah sekadar kuasa dia. Duduk. Tapi di duduk atau sujud, tangan duduk atas lantai lagi contohnya. Oh, naik duduk diam, tangan duduk tak lutut pun. Soh, janji duduk. Dia bangun dari sujud yang pertama. Tangan dia maju depan lagi macam nak cepat. Ini nak sujud yang kedua pula contohlah. Dia kira duduk saja, maka sah dah rukun duduk antara sujud. Jadi duduk antara sujud satu, duduk tasyah akhir satu. Dia menjadi rukun bagi orang yang kuasa. Kalau kuasa kan, mengiringlah. Melentanglah kalau tak kuasa. Itu yang ketiga. Keempatnya, dengan tumakninah padanya pada duduk antara dua sujud atau tumakninah. Rokok, iktidal, dua kali sujud, duduk antara dua sujud, tumakninah menjadi syarat dia. Semua pandangan sama menentukan tamarinah menjadi rukun. Cuma hak saya peringat dahulu, masih iktidal lah kena jaga tamarinah. Sebab tangan masih iktidal, kita angkat, kita turun, tangan tu kena berhenti molek betul-betul. Barulah kira qada tamarinah hanya setakat qada subhanallah. Tapi tangan kena berhenti. Kalau tangan berayung lagi, belum berhenti tu, sujud yang pertama, mana apa tu? Tidak, tak ada tamak ni. Satu lagi kena jaga. Ada orang, dia duduk antara sujud, dia letak tangan di lutut tu, dia buat macam bergeruk. Urut lutut, berapa lah, dia bergeruk. Ni, lepas tu dia betul tangan. Tangan tak berhenti ke ni? Dia pun sujud yang kedua. Tak ada tamak ni. Dia jadi macam, dia letak tangan dia. Dia sujud yang pertama, dia pun bangun duduk. Dia bangun duduk. Dia pun angkat pula duduk antara sujud. Tangan dia duduk tahu tu. Tapi tangan dia bergerak. Dia macam bergerak. Lepas tu dia ke depan balik. Tu sujud yang kedua. Ini boleh tengok kadang-kadang ketika semai sunat. Tak tahulah kenapa. Dia sepatutnya tangan duduk diam. Janganlah. Sebab kita nak dapat tamak ninah ni, kena diam sekian anggota yang besar. Kena diam. Kalau tadi iktidal, dia angkat tangan, turun tangan. Kalau rokok senang, rokok ni, gak dia diam lalu dah. Sujud sama juga. Letak di bumi tujuh anggota, senyap lalu dah, tak gak apa-apa dah. Iktidal, tangan dia angkat, dia turun sebab sunat. Duduk atau sujud, ada orang dia jadi macam main peha, panggil tak? Dia gerak atau apa, dia gerak. Terus sujud yang kedua. Atau sebelum saya tengok, kata apa-apa tangan dia dah putih.
Perintangan tak berhenti. Nak kira tamat nindah macam mana? Tak ada tamat nindah lah. Pada ni. Mana kena letak tangan diam-diam mula-mula atas atas peha tu. Barulah. Dikira kodoh subhanallah. Pendek kejap je kodoh tamat nindah ni. Tetapi kena diam sekalian anggota. Barulah dikira tamat nindah. Kemudian duduk antara sujud ni sebagaimana juga rukun i'tidal termasuk di dalam rukun pendek. Tuan saudara, rukun pendek. Di rukun fi'li, rukun perbuatan ni ada rukun panjang, ada rukun pendek. Rukun fi'li perbuatan hok panjang, berdiri. Dia berdiri sejam baca surah panjang. Okey, ada apa-apa. Dia rokok setengah jam. Tak ada apa-apa. Kau panjang. Sujud setengah jam. Tak apa. Duduk bagi tasyahud akhir. Itu rukun panjang. Sejam dia duduk. Tak apa. Lepas daripada selawat dia doa panjang-panjang. Dia panggil rukun panjang. Iktidal, rukun pendek. Duduk ada sujud, rukun pendek. Kalau mazhab Hanafi, bukan rukun semayang pun. Iktidal dengan duduk antara dua sujud. Okey, maka dia tengoklah. Tidak, tak molek ke betul. Dia tengok sujud yang pertama dah. Angkat kepada sujud pertama. Dah duduk molek lagi. Sujud yang kedua dah. Dia tak ada. Tidak, duduk antara sujud mazhab Nafi bukan rukun. Kita mazhab Syafi'i, rukun. Tapi dia panggil rukun pendek. Tak boleh lama. Tidak, tak boleh lama. Duduk sujud pun tak boleh lama. Nah, sesah berkaitan dengan empat syarat bagi duduk antara sujud. Dan sunat membaca padanya pada duduk antara sujud. Wabi firli warhamni wajiburni warfa'ni warzukni wahdini wa'afini wa'fu'anni. Kalau orang tanya kita, apa kau doa yang tak sunat angkat tangan dan tak sunat raut muka? Ha, ni doa dia. Tak ada jawab. Doa kunut sunat angkat tangan, doa sunat raut muka. Ke doa kunut raut muka juga? Tak sunat raut muka tapi sunat angkat tangan. Ha, ni. Bukan raut muka. Angkat tangan pun doa sunat. Jadi apa benda ni? Bukan doa. Ha, ni bagi doa yang tak sunat angkat tangan, tak sunat raut muka. Wallahu a'lam.